You and I the Holy Quran. Kalau udah bicara, saya sangat bersyukur kepada Abuya yang membesarkan jiwa saya, kata Garuda Muda. Kan harapan beliau, you and I the Holy Quran. Aku dan kamu enggak ngurus siapapun, statusmu harus jadi bacaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya Go Indonesian Gold, menuju keemasan Indonesia. Kenapa berani? Berani Garuda Muda selalu berbicara. Dari zaman dulu, jangankan zaman sekarang, mereka-mereka sok ibarat jamaah saya paling hebat, madrasah saya paling hebat, profesor saya paling hebat. Itu wajar. Di zaman Rasul pertanyaan semacam itu sudah ada. Garuda bicara, Sahih Bukhari mengatakan ini yang diambil, yang diperjuangkan oleh Soekarno radhiyallahu an. Lihat Sahih Bukhari biasa aja ya. Sahih Bukhari hadis yang ke-13, monggo dilihat. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu an. Kalau para sahabat berduyun-duyun menyatakan pertanyaan, ngajukan tanya. Ayul Islam afdal ya Rasulullah, Islam mana yang paling berkualitas, yang paling bermutu? Apakah mereka NU? Apakah mereka Muhammadiyah? Apakah bahkan mereka yang mengaku habaib? Rasulnya jawab tegas dua kata, id'amut ta'am wa taqra'u salam. Apa yang kita rebutkan? Ayo kalau berani. Yaitu satu, ngasih makan. Dua, baru menyebarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kopi the goof, kopinya Abuya. Alhamdulillah, seger dan menyehatkan. Ayo yang ngasih makan, wajar kalau Abuya berteriak membicarakan kepingin adanya ekonomi kerakyatan Pancasila. Ini yang dibahas, nasib bangsa harus bisa merebut Islam yang terbaik, yaitu harus bisa ngasih makan. Ayo, apapun politikmu, enggak kurang lebih, tetap harus id'amut ta'am, harus kasih makan. Kalau Abuya unik gimana? Oh, dari dulu ngasih makan, alhamdulillah. Memang itu perjuangan. Ya apa, biarpun Abuya dan sahabat enggak punya, berupaya bagaimana santri keluarga bisa makan. Terus, Pak, apakah hanya badan lo? Loh, ada lagi. Anak bangsa butuh cerdas. Abuya bikin kitab Al-Basid, Abuya bikin kitab Burhan Al-Qudsi, Abuya bikin kitab Samawi. Itu namanya mencerdaskan bangsa. Kata Garuda, siap Abuya, saya berterima kasih. Engkau membesarkan jiwa Garudaku, dan engkau Abuya mampu membawa aku, kata Garuda, untuk menjawab Indonesian Gold, Indonesia yang keemasan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini yang pantas dan perlu kita syukuri dan perlu kita banggakan. Kalau mereka ribut,
Beliau hanya sederhana. Ini Kisip Kufroni baca. Loh, tujuannya apa? Untuk mendoakan, mendamaikan Indonesia, Asia, dan dunia. Saya malu kalau ingat tokoh yang sangat toleransi, siapa lagi kalau enggak Kanjeng Sunan Kudus radhiyallahu an. Bagaimana dalam mendidik bangsa yang hebat dalam bertoleransi dalam hidup lintas agama. Beliau bikin masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Loh, kon rame-rame bahas Israel Palestina. Sunan Kudus sudah bahas ngasih contoh negeri kita ini dengan wujud Masjid Al-Aqsa. Hati-hati kalau sampai menindas Nusantara. Dulur para santri, ini ajaran Kanjeng Sunan Kudus. Kamu jangan mbelai sapi ya. Siap Kanjeng Sunan, tapi saya nyembelih lembu. Loh, kadang santri itu juga lucu. Karena apa? Bertetangga dengan mereka yang beragama Hindu. Karena sapi kalau dibelih, apa kata mereka yang Tuhannya itu sah, sapi dituhankan. Takut menyakitkan tetangga yang punya beragama Hindu. Sapinya tidak boleh dibelih. Loh, ini menjaga jangan sampai tetangga tersinggung. Masya Allah. Makanya Abu ya, pondoknya adalah unik Nusantara Pancasila. Hati-hati ditepis habis. Jangan sekali-kali dihilangkan itu ulama Nusantara. Makanya kemarin alhamdulillah Yai Nartib, Jawa kudu digowo, Arab kudu digarap, Barat harus diruat. Yang paling tokoh kecil Kanjeng Sunan Kalijogo. Hati-hati kamu. Man ada waliyan li adahullahu bil harbi. Jangan sekali-kali menyakiti waliku, Allah akan berangkat perang. Karena mohon maaf, kata Abu ya, wah, Kiai Nartib kemarin kan ngeluarin kok idul fikiyah tuh Gus. Nahnu nakum bidawahir. Kita ini ya biasa-biasa adalah fenomena yang ada. Zaman medsos ini ada Gus, bahwa Indonesia milik Aulia Yaman. Bayang enggak cari itu imigran perang sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Berarti melibas wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wali-wali made in Nusantara. Bahaya. Itu lihat saya koreksi. Bahaya. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai mengamati dalam mensikapi medsos. Ada itu di YouTube banyak. Ini makanya Garuda Muda berbicara. Wahai rakyatku bangkit. Kamu orang Nusantara, orang yang hebat. Orang yang hebat. Amati jawaban Rasul. Islam yang paling hebat, satu ngasih makan, dua baru ucapkan salam. Sekarang enaknya bakas apa? Jawab salam wajib. Bikin dosa orang lain loh. Hati-hati kalau membaca hadis. Contohnya siapa? Umar membawa kantong Gus, gandum, tok, assalamualaikum. Nah, baru ini Islam yang afdol, membawa kantong baru assalamualaikum. Ibarat Abuya kata Garuda, betul kamu Abuya. Kamu ngasih kitab kepada rakyat, kamu ngasih makan kepada rakyat, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang dibahas, jawab salam begini wajib.
baru wajib membalas jawaban salam.